Halo para sahabat Asia Lovers dan Itinglicious dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali kita akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Yang pertama nih para sahabat, kita ada berita yang cukup menghebohkan ya para sahabat ya. Pasalnya baru-baru ini Syahir Sek memposting sebuah foto saat ia menggenggam tangan seorang wanita. Dan foto tersebut langsung menghebohkan jagat maya ya para sahabat ya. Ada yang mengatakan tangan tersebut adalah tangan Ayu Ting Ting, dan ada juga yang mengatakan bahwa tangan tersebut adalah tangan dari Rucika Kapoor. Sebenarnya apa ya para sahabat yang terjadi, dan tangan siapakah yang digenggam oleh Syahir Sek tersebut? Dan langsung saja kita lihat nih di unggahan akun Fans Asia Sejati, di mana akun tersebut menjelaskan tangan siapa yang digenggam oleh Syahir Sek tersebut ya para sahabat ya. Di mana di situ kita lihat akun Fans Asia Sejati itu merepost kembali postingan dari Syahir Sek, yaitu postingan sebuah tangan Syahir Sek bersama dengan seorang tangan wanita. Dan ternyata tangan wanita tersebut adalah tangan dari lawan main Syahir Sek, yaitu Hinakan. Itu jelas sekali dengan cincin yang dipakai Hinakan dan kuku Hinakan yang panjang serta berwarna putih ya para sahabat ya. Dan dalam postingannya, akun Fans Asia ini juga menambahkan sebuah caption. Tangan Hinakan bersama tangan Syahir. Jelas banget tuh jarinya sama, oke? Jadi bukan yang ono, mau tangan Hinakan atau tangan Mamta Musik alias Mamta Sharma, sama aja karena kerjaan. Tapi yang jelas bukan tangan yang ono, oke? Karena ada yang bilang itu tangan Rusia, Wak. Dan masih di akun fans yang sama, kali ini kita lihat masih membahas yang sama pula. Di sini kita lihat juga ada penjelasan yang lebih detail lagi nih para sahabat ya. Di mana di situ akun tersebut menuliskan sebuah caption dengan menjelaskan bahwa dari awal aku sudah bilang kalau itu tangan dan jari Hinakan, tapi ada aja yang membantah. Mata aku masih bisa melihat dan bedain tangan siapa, dan otak aku masih bisa berpikir cerdas dengan baik secara logika bahwa itu memang Hinakan. Dan lihat tuh cincin yang sama dengan yang diposting Syah, dan itu juga jam tangan yang dipakai oleh Syahir. Jadi itu foto yang dibikin dalam mobil ini. Masih mau bilang apalagi nih empok neti atau emak-emak berdaster nggak percaya sama postingan aku. Sudah aku bilang, sudah aku intip tuh semua sebelum aku posting dengan captionnya. Oke, sekarang terbukti kan dengan omongan aku. Makanya lihat pakai kacamata batin atau hati nurani yang bersih. Oke, maaf jangan salah paham lagi. Postingan ini pun langsung mendapatkan komentar dari para fans yang lainnya. Salah satu komentarnya datang dari @nurbaiting yang mengatakan, sampai sedetail ini Uni ngejelasinnya dan masih saja nggak percaya. Biarin aja Uni yang ngebantah, tetap berjalan terus, semangat dan sehat selalu Uni.
Dan itulah jawabannya para sahabat, ternyata tangan yang digenggam oleh Syahir Shaikh itu adalah tangan dari Hinakan, yaitu lawan main Syahir Shaikh di sinetronnya ya para sahabat ya. Jadi itu bukan tangan dari Rucika Kapoor ataupun Ayu Ting Ting. Karena Syahir Shaikh akan ada proyek baru yang akan tayang ya para sahabat ya dalam beberapa hari ini. Kita doakan saja semoga Syahir Shaikh sehat selalu, lancar rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan bagaimana menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.